Halo guys, balik lagi di channel Gavin Ultra ya guys. Dan di video kali ini kita akan mereview jagoan gratis terbaru ya. Tapi itu dapatnya dari kotak ya guys, yaitu Surs, jagoan kromatika 2 di Brawl Pass Season 2 Summer of Monster ya guys. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa subscribe, like dulu video ini dan di lonceng juga ya guys, dan kalian jangan lupa masuk geng Bandung Hero kalau misalnya kalian mempunyai Brawl Star ya guys. Nah, oke, tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan harus lihat dulu video berikut ini ya guys. Oke, guys, jadi kalian tadi sudah melihat sebuah video yang berdurasi 14 detik ya guys. Nah, oke, jadi kita bakal nge-reviewnya. Surs, ini tuh gimana? Tuh lihat, Surs Protector. Nah, katanya Surs Protector. Nah, oke, jadi di sini kesehatannya itu 2800, kecepatan gerakannya lambat, dan serangannya namanya jus keadilan. Surs menembakkan jus energi yang akan terbelah menjadi dua saat mengenai lawan. Kerusakannya yaitu 1120 ya guys. Nah, untuk jangkauannya normal dan kecepatan isi ulangnya tuh lambat gitu ya guys. Nah, untuk supernya yaitu namanya Pesta Kekuatan. Nah, setiap menggunakan kekuatan super, statistik Surs akan ditingkatkan maksimal 3 level. Peningkatan akan hilang saat Surs tumbang. 1. Kecepatan gerakan ditingkatkan. 2. Jangkauan serangan ditingkatkan. Kini serangan terbelah menjadi 6, bukan 2 seperti biasanya. Nah, untuk kerusakannya yaitu 1000 ya guys. Nah, oke, kita bakal langsung nyoba ya guys, seperti apa scissors ini guys. Oke, dari kecepatan gerakannya aja udah lambat ya guys. Serangannya normal. Oh, saat mengenai lawannya jadi terbelah dua guys. Nah, oke, guys. Nah, ini langsung jadi cepet nih katanya. Kata teman saya juga ini katanya kalau misalnya scissors pakai supernya tuh katanya langsung jadi cepet, gak lambat gitu. Nih, nah, langsung ada kecepatannya guys. Jadi scissorsnya bergaya nih guys. Nah, oke, guys, jadi kita bakal langsung pilih dan kita main di pesta atau kelaparan ya guys, yaitu Showdown 2, itu nama petanya ya guys. Nah, oke, jadi kita bakal langsung main aja guys, sambil kita push trofi yang udah hilang kemarin itu guys. Oke. Pemainnya ditemukan. Ya udah, cari room lain aja. Oke, roomnya udah masuk room yang lain, guys. Oke. Wah, sama si Byron. Wah. Cepat. Nah, itu alhamdulillahnya. Alhamdulillah itu udah dikasih power cube. Nah. Oke, kita serang. Oke, kita serang. Kita serang si Bibi. Oke, guys. Aduh, deg-degan banget nih. Oke, kita pakai super scissors-nya nanti aja. Pakai kekuatan super scissors-nya.
Wah, itu ada siapa tuh? Ada si Lu. Dan alhamdulillahnya tim kita itu si Bayern. Di sini ada SU kelihatan. Oke, kita bakal menggunakan super kita. Lailah. Kena cuy. Mati kita. Dan alhamdulillahnya guys, kita menang peringkat 2 dan kita bisa ngepush trofi guys. Oke. Kemarin tuh asalnya berapa ya trofinya terakhir? Oh, 59. Dan sekarang jadi 53, berarti kita harus push trofi sampai kita harus ngepush trofi yaitu 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 trofi lagi. 6 trofi. 7 trofi lagi, guys. Jadi kita harus peringkat 2 untuk menjadi trofinya menjadi 13.059, guys. Aduh, ini bener nih. Aura kasih. Nih, tapi ya, guys. Katanya lambat, tapi kok jadi agak cepet gini, guys. Gak kayak 8 bit gitu. Source Protector, guys. Oke guys, kita bakal langsung kenain serangannya. Aduh, dia udah punya super. Dan alhamdulillahnya dia punya super juga nih, setim, rekan tim. Nah, alhamdulillah. Oke, langsung showdown lah kita. Oke, langsung kita beri senyuman. Wis, 7 lagi guys, berarti kita bisa itu guys. Bisa langsung nge-push, cuy. Oke, kita push sekali lagi guys. Tapi perasaan pertandingan ini sebentar dah. Hah? Nge-push 7. Apa salah ngitungnya tadi? Oh iya, pantesan guys, maaf guys. Ternyata tadi itu 53 guys terakhir. Nah, oke. Okay. Kita bakal main lagi pakai scissor. Swords. Dibacanya ya guys karena itu bahasa Inggris, guys. Nah, oke, okay, kita lagi nyari tim. Kita ulang-ulangin aja, guys. Susah banget, guys. Kalau nyari tim itu. Tim main soldown itu butuh 10 orang guys. Termasuk soldown solo itu harus ada 10 orang. Tapi kadang-kadang juga suka lambat sih. Guys, itu kompa tuh. Oke guys. Oke guys, maaf bila ada gangguan ya guys. Oke, maaf ya tadi. Bila ada gangguan, saya tutup speakernya dulu, guys. Karena ada yang berisik di luar. Mantap dong. Kita bayarin lagi 2 kali. Tadi rekan setimnya si Edgar ya, guys. Aduh, kagak kena, guys. Itu si Nani. Oke, guys. Untungnya kita dikasih healing. Dikasih healing. Aduh, itu mati guys sama si Gale. Oke, si Byron ini namanya orang Korea Cina. Wah, itu si Gale. Itu Gale prajurit mainan. Nama kostumnya. Aduh, susah guys. Alhamdulillah. Aduh, ini jangkauan serangannya lebih pendek guys daripada si Gale. Jadi mending pakai yang mana ya, si Gale atau pakai yang Caesar? Karena ini adalah jagoan kromatik kedua punya saya guys. Aduh jangan kayaknya kurang satu guys. Oke. Oh, ini ada acara baru. Oh, di acara Brawl Ball Kaki Riang. Oke, guys.
Oh, ini juga ada arena bintang penjarahan. Oke, jadi kita bakal cobain dulu pakai showdown solo, guys. Nah, oke. Kita langsung ituin aja. Mainin, tapi kita enggak bakal push trophy, tapi kita push token. Surge Protector. Aduh, itu ada si Edgar, guys, namanya legend. Aduh, itu kayaknya kalau pakai power cube serangannya jadi itu, guys. Serangannya jadi apa ya? Apa ya? Kalau pakai power cube si Edgar itu nanti si kekuatan serangannya tuh bertambah gitu. Wah, mati, guys, kita peringkat 7. Keluar aja, guys. Oke, jadi ini adalah animasi kalah dari si siapa nih, dari si Sir. Oke, jadi kita masih mempunyai 140 token, guys. Jadi kita bisa apa ya, guys, bisa ngesetujuin peta punya orang-orang gitu. Jadi kita tuh berburu token gitu ya. Oh, ya udah, guys. Aduh. Sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah ya, guys. Sampai bertemu di video berikutnya ya, guys.